ada satu burung yang dapat aplaus dari peserta-peserta. Bukan gara-gara burungnya jelek, bukan. Gara-gara tadi ya paling nonjol, paling... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajatannya om. Ah, keputusan aku bermain suami soalnya om itu. Oke. Om itu, beberapa waktu mungkin hampir 1 tahun, 2 tahun ya mah om ya? Iya. Boyolali itu nggak ada yang tingkat 1 juta. Sudah 2 tahunan. Nah, 2 tahunan. Dan kali ini... Baru kali ini ada yang memprakarsai. Boleh ya? Boleh dibilang gitu? Boleh. Bebas. Bebas. Ini tingkat 1 juta, 12G. 16. Oh, 16G malah? Enggak, awalnya kan 12G. Pesertanya 24. Ya. Terus, ya pakai permintaan kan banyak itu. Nah, ini ada 16 sampai? 14. 14. 14 peserta. Ada beberapa burung dari Blora, dari Pekalongan, Kudus, Boyolali sendiri, Solo, Klaten, Temanggung juga. Nah, sebenarnya ada apa sih Mas Ito? Ada misi apa kok Boyolali menjadi tempat jenengan? Ya mah, pertama diajak teman-teman si Ito, Boyolali rekan event loh. Oh gitu. Ya saya tak bikin maksudnya dengan fresh. Iya. Apalagi hari ini katanya aku dapat bisik-bisik itu penilaiannya baru. Iya. Iya toh. Ya emang ada terbuka sama. Cuma ada sistem-sistem yang baru seperti itu. Iya betul. Nanti kita kupas setelah tingkat 1 juta aja. Ya. Nanti aja. Ini tingkat 1 juta. Nah. Coba siapa ini boy? Aku tak lihat dulu burungnya yang kerja siapa. Oke. Okay. Ayo juri masuk. Ompong koncoku ngono lho maksudnya. Ini mau Mas Lang. Ya. Ya emang. Istimewa, katanya 16. Penonton mengakui, mutlak. Gimana, Mas? Alhamdulillah untuk tiket 1.100.000 berjalan lancar, tertib, aman, burung kualitas semua. Alhamdulillah. Dan aplausnya itu kita bahagianya. Iya. Banyak orang ya aplaus gitu, Mas. Iya, Om Ito punya dia. Bisa dibilang ya ini bisa dibilang sukses sekali.
aplas loh. Dapat aplaus dari teman-teman, apalagi aku merinding loh ini tadi. Ternyata ternyata bosnya ini selamat masuk free. Keren, burung yang punya kualitas bisa menghibur penonton, luar biasa sekali. Gimana Mas Pugo? Istimewa, luar biasa. Main satu kali aja. Satu kali aja. Besok lagi, besok lagi. Oh gitu. Om Supri. Enggak. Aku merinding loh. Enggak, itu teman-teman tadi beri aplaus burungnya. Ya gimana ya perasaannya kayak gitu loh? Ya seneng lah. Ya seneng. Berarti burungnya ini masih di tempat Mas Dani. Iya.